Bentar lagi rumah ini akan menggeledar. Mama, Bitung, sama Rosa. Cek cek ketakutan. Bisa-bisa shock. Setuju, email balas dendam dengan cara nakut-nakutin kayak gitu. Nanti kalau ternyata salah satu di antara Tante Usman, Rosalia sama Bitung ada yang punya kelainan jantung, ada yang punya penyakit jantung, gimana? Mereka kaget terus tiba-tiba kena serangan jantung, nanti malah ada yang mati, gimana, Dea? Mbak, tenang aja, Mbak. Kalau itu udah dia pertimbangkan. Soalnya sebelumnya dia udah tanya sama Mas Usman kalau mereka punya penyakit itu, tapi ternyata nggak ada. Jadi aman kok. Mudah-mudahan. Tapi kalau namanya orang lagi apes, itu apa aja bisa terjadi deh ya. Bayangin, misalnya sekarang ini email nakut-nakutin mereka. Terus tiba-tiba mereka kaget dan teriak-teriak. Tante Usman teriak-teriak, terus semua tetangga yang lagi pada tidur, mereka langsung datang ke sini, tanya ada apa, ada apa. Terus misalnya Tante Usman teriak, ada maling. Terus mereka nanti semua nyerbu email, terus emailnya dikeroyok, dipukulin. Nanti malah bisa-bisa email yang celaka deh. Mbak, tenang dulu dong, Mbak. Mbak nggak boleh berpikiran sejauh itu, ya. Menurut dia kalau email tidak melakukan kesalahan apapun, ya nggak bakal kejadian apa-apa. Mbak tenang aja, Mbak harus percaya sama dia. Dia yakin rencana itu bakal berhasil, ya. Mbak tenang aja ya, Mbak. Nggak bakal ada apa-apa kok. Ya, Mbak ya. Belakang non, aus non. Ayo. Ya. Yang siapa? Sayanya ausnya. Oke, salam ya. Non, temenin dong non. Bisik lu. Kan nyamuk mati gua. Aduh. Waduh. Situ mau keluar dia. Bagus ketahuan itu. Mamanya maju pada mamanya. Bakalan ramai nih. Apa?
Imel ke belakang, kencing. Itum juga ke belakang. Kan pasti ketemu. Korban pertama. Oh, haus. Tum ambilin minum dong, Tum haus nih. Tom. 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 Oh, mana dia situ? Apa tuh? Mayan. Ras. Ras itu mana? Ras, kirim. Ada apaan sih? Ada binatang mati dalam sana. Gila, bau banget. Sangreng, gue tunggu sana. Alam. Gue tukar pos apa? Tom! Tom! Oh. Apa? Guling aja dipeluk, istri dianggurin. Tom! Tom! Gila, ini babu gendek kayak gak denger ya? Eh, Tom! Tom! Ya elah! Tom! Eh, dikasih tempat tidur enak malah tidur di lantai. Hei! Ngapain kamu tidur di lantai, Tom? Hei! Hei! Tom! Lu jangan nyusahin gua, lo. Ya, kalau ada si Ayang Shoma dikasih napas buatan nih. Kalau gua sih jijik deh. Eh, Tom! Beneran nih. Nyokap pasti udah ngeliat si Tum pingsan. Ada, semalam saya tidur sendiri di ruang tamu, nggak ada setan, nggak ada hantu. Ada tuh, ada. Lo kaget kali ngeliat muka lo sendiri. Aduh, Gan, bener deh, ada setannya si Ima. Lo ngomong jangan sembarangan ya. Orang udah meninggal lo bilang setan. Lo tau diri dikit kenapa sih? Kamu ngaca, kamu cermin kali ngeliat muka kamu yang jelek, kamu sangkain setan. Enggaknya, ada setan di Ima. Bilang, dia bener kan, dia di sini ada setan kan? Nggak ada, Bitu. Dari tadi saya di sini, terus di belakang juga nggak ada apa-apa. Bitu ngigo kali. Ngigo? Ah, enggak, bukan ngigo. Tahu nih, kamu ini supaya enggak disuruh kerjaan, supaya enggak disuruh masak kan? Tante Usman, tante udahlah, kasihan Bi itu, biar saya aja ya yang beresin semuanya. Kasihan kayak begitu.
cuci otak kamu. Eh, mandi di mana? Maaf. Sadar ke kamu manusia. Nggak ada setan, nggak ada syaitan. Bubar. Dea, masak, kelapar nih. Iya. Bubar. Mati. Bau. Cepetan. Gila, kompong banget sih.